Oke, kembali lagi dengan saya Jimmy di channel Papi Rock. Ya, dalam konten kali ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman bagaimana caranya untuk memakai backsound yang bebas dari klaim hak cipta yang kita bisa ambil dari YouTube itu sendiri. Baru-baru ini teman-teman mungkin banyak yang pada saat pengeditan video itu memakai aplikasi CamMaster ya, walaupun kita sudah memakai yang sudah yang berbayar atau pakai aplikasi lain juga yang berbayar, tapi tetap juga pas saat kita upload video di YouTube ternyata kena klaim hak cipta ya. Itu juga saya alami pada beberapa video yang saya upload. Itu ada sekitar 3 atau 4 ya backsound yang saya ambil itu ternyata dari CamMaster, dan CamMaster yang saya pakai itu bukan apa namanya yang saya pakai aplikasi berbayar ya, tapi tetap kena juga. Dan itu akhirnya saya lakukan banding alhamdulillah sih klaimnya itu lepas. Nah, tetapi untuk kedepannya saya jadi berpikir nih, jangan-jangan ntar saya pakai aplikasi CamMaster lagi ntar backsoundnya kena klaim lagi nih. Nah, untuk mengakali hal tersebut kita pakai backsound yang sudah disediakan oleh pihak YouTube ya. Jangan khawatir teman-teman, backsound yang kita ambil dari YouTube ini semuanya free dan kita jauh dari kena klaim hak cipta ya. Udah gitu juga musik-musiknya juga lumayan bagus-bagus berdasarkan genre-nya masing-masing ya. Saya udah beberapa kali download dan saya coba di apa video saya ya, kan saya contohkan bagaimana caranya mengambil backsound yang sudah disediakan oleh pihak YouTube di aplikasi YT Studio ya. Teman-teman bisa ambil handphone masing-masing, kita lihat sendiri. Oke, pertama kita buka Google Chrome dulu. Oke, udah saya buka, terus saya masuk ke sesuaikan channel. Iya, nah di sini saya besarkan ya. Di sini kita bisa lihat di sini nih paling bawah ya. Kita ambil dari kiri paling bawah, kita buka. Nah, ini dia koleksi audio. Ini koleksi audionya bagus-bagus teman-teman, serius, nggak bohong. Ini saya kemarin ambil beberapa ya. Kita lihat dulu genrenya nih. Teman-teman bisa ambil dari yang musik alternatif atau musik anak ya, atau sinematik atau klasik. Saya kemarin ngambil yang klasik ya. Coba kita buka yang klasik, terapkan. Banyak kok teman-teman. Nah, ini udah, terus kita tinggal download deh. Dramatik misalnya ini kita pilih, coba boleh musiknya. Lumayan juga. Ini kayak musik apa ya, musik klasik ya. Iya, coba saya download ya. Kita download. Oke. Ya, kita download. Oke. Terusnya kita ambil yang lain lagi ada. Apa ya? Ini kita ambil. Kita lihat. Oh, ini dia.
bagus musiknya ya. Saya ambil deh. Ini saya ambil. Oke, saya download. Jadi nih. Selesai. Cuma gitu doang. Ini banyak yang kita bisa ambil nih. Ada beberapa ini. Genrenya tuh banyak banget ya. Pokoknya teman-teman enggak usah khawatir. Di sini bahkan efek-efek juga ada ya, suara efek. Misalkan teman-teman mau suara apa nih? Apa ya? Suara truk coba. Truk parkir ya. Oh, ini dia. Coba saya download ya. Oh, ini dia suaranya. Iya, ternyata banyak teman-teman. Kita tinggal pilih sendiri nih. Coba. Kartun aja coba. Saya download deh. Ya kurang lebih begitu. Tadinya saya pakai semuanya dari aplikasi KineMaster ya. Ternyata pas mulai sekarang-sekarang ini, loh, kok mulai banyak yang diklaim ya. Kemarin saya komunikasi dengan ada teman-teman sesama YouTuber juga, dia udah telanjur dihapus. Akhirnya videonya jadi nggak ada suara. Saya bilang, kenapa nggak dilakukan banding dulu? Saya bilang gitu, jangan main hapus aja kan. Orang kita pakai aplikasi KineMaster kok, itu aplikasi berbayar kemarin kan, kenapa dihapus kan saya? Tapi ya udahlah, udah terlanjur ya. Gitu. Tapi untuk kedepannya, untuk menjaga hal-hal yang demikian, mendingan teman-teman ngambil backsound yang sudah disediakan oleh YouTube aja. Di situ sudah banyak kok. Teman-teman gak usah khawatir lagunya itu kurang bagus, enggak. Itu banyak, kita bisa pilih. Kita bisa lihat di koleksi audio yang sudah disediakan oleh YouTube. Oke, segitu aja tips dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu dan menambah kreativitas kita untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Oke, ya, teman-teman.